Aku mau lanjut naik MRT, berarti exit 3. Itu lucu kan? Poin itu disita. Nyampe. Sepi. Lucu deh. Minum. Oke. Aku lagi jalan kaki menuju Fengsha Market. Dari hotel tinggal lurus aja sih. Aku udah kelaparan. Saatnya nyebrang. Yuk. Bocai celi. Tara, mari kita makan. Aku udah lapar banget, pengen makan. Mari kita makan. Makan apa? Kita jalan langsung ke belakang sini. Oke? aku mau kemana dulu ya? Kayaknya aku nggak fokus ya. Jadi kalian yang suka belanja fashion, tas, sepatu, sendal, nah semua di sini nih, baju-baju. Oke, sekarang aku mau belok ke makanan karena aku udah lapar banget. Oke, aku cari makanan dulu. Wow.
Ini rock alligator barbecue. Oh my god. Oh my god. Ini kesan banget sih kamu. Oh, yang mana? Ini aku tahu. Animal number 5. Berasa di surga. Enggak. Ini juga lucu. Ini apa ya? Hamster ya? Hah? Nih. Sini ya? Sini. Oh. Oh. Oke. Receh gue udah habis sih. Oke, kita main. Main yang mana ya? Aku mau beli ini. Oh. Aku udah sampai di hotel. Temanya tema Christmas dong. Ini tuh ada Harry Potter tasi. Tapi juga nanti kalian setelah pakai harus balikin propertinya. Jadi aku balikin propertinya di sini digantung. Nggak kelihatan ya sih lo ya. Nih, jadi kalian harus balikin propertinya ke tempat semula lah kalian ambil. Okay.
kan. Di sini ya, tapi kalian harus bawa gelas kalian dari kamar untuk bikin ini. Aku mau bikin cappuccino. Ah, gua bunuh diri aku. Sebelum aku jalan keluar karena di luar tuh ternyata panas banget. OMG. Sini ada outdoor-nya sih. Kan matahari. Ntar di luar ada outdoor-nya. Yuk, kita lihat outdoor-nya dulu yuk bentar yuk sebelum aku. Nih, ada outdoor-nya. Tuh. Tapi ini buat smoking area sih. Cuman ini aku rekomen banget hotelnya. Jadi kalau misalnya kalian yang mau deket night market, mau jalan kaki yang deket, ada beberapa hotel. Tapi aku pilih hotel ini karena ini unik aja gitu dari luar. Unik, aku suka gitu. Aku mau jalan ke sana, arah sana. Oh my god, ini panas banget. Gimana ya aku jalannya yang mau makannya? MG, aku udah pakai sunblock, tapi this is very hot. Dadah! Aku sekarang lagi di Nine Market, habis belanja, ya kan? Dadah! Sekarang aku mau masuk yang di sini. Tuh. 3D dessert. Mau masuk dulu ya. Tadi kita pesan yang mana ini ya? Nih. Oh, cici ya. Taro. Aku pesan yang taro bowl tofu pudding signature. Tuh. Jadi nih emang kebetulan lewat, jadi ya udahlah ya. Ketemu. Soalnya kan kemarin kita malam ya, jadi ya semuanya udah pada tutup, jadi ya udahlah ya. Oke, mari kita makan dulu ya. Aduh, tuh kayak gitu tempatnya. Aku pesannya taruh puding. Kalau saya bisa sih mau pilih. Harganya sih nggak terlalu mahal kok. Oke kok, affordable, kalian bisa makan satu berdua kalau nggak habis ya kan, nggak ada tambahannya tuh, kalian bisa add di sini ya. Wah, lihat red bean soup. Aku tuh sebenarnya suka kalau ada kayak sago-sago gitu ini. Tapi aku mau cobain dulu ya yang ini, taruh bolu. This one. Menu-menu lucu loh, aku bubaran sama anak sekolahan. Ya kan, jadi aku kayak berasa anak sekolahan aja gitu. Tuh, aku baru bubaran sekolah. Oke. Tuh lihat night marketnya masih sepi kalau jam segini ya, jam berapa nih? Jam 5 lewat 6 dia masih sepi, jadi ramainya di atas jam 7. Jadi aku masih bisa belinya tuh nggak ngantri kalau yang aku mau ya. Soalnya kemarin juga ada beberapa yang tutup kan. Kan? Oh. Aku udah lihat itu kucingnya tuh lucu banget tuh. Ya kan? Sih? Lucu banget. Ya, tuh masih sepi semua.
Jadi aku lagi nyari buat so, kucingnya lucu banget tuh, aku jarang lihat kucing. Enggak. Terus aku sekarang nanti aku mau take away aja ke hotel karena aku lagi mengalami hal capek. Ini tetap ya, harus ya, bomba-bomba ya. Jadi kalian bisa masuk, aku makan di sana. Banget deh. Si si bawang ini ada cream corn soup, pickled sambal beef soup. Pickled sambal beef soup. Oh. Ambil makannya di sini. Nah itu ada apa itu? Terus ini ada ice green tea sama ice black tea. Aku minumnya yang black tea ya. Jadi kamu bisa makan di sini. Nah ini tuh bumbu-bumbunya ya. Ada tulisannya situ, pickle, cabbage, onion, leeks, sama chili sauce. Tuh, kamu tinggal ambil di sini. Bisa ada sausnya, ada limau yang pink salt, ini ada pepper ya, dan ini ada stick sausnya. Nih, aku mau mampir ke suatu toko. Oke. Satu yang. Oh, tadi beli bannya itu di sini. Tuh, aku beli bannya di sini. Ini enak banget tuh, aku beli bannya. Oh, bye, Alma. Bye. Dah, terus aku beli minum. Akhirnya udah kesini juga, jalan kaki ya. Aku beli ini. Kantengnya. Apa? Shisha. Porti. Tadah. Sedotannya mana? Ada di gua. Ada milk shop juga, terus ada. Oh, ini kita belum kesini nih. Nah, tadi aku juga mau makan ini sebenarnya tadi pagi yang MWD Cafe and Brunch. Tapi enggak ada. Jadi kalau kalian ketemu MWD tutup dia. MWD belok kiri ya. Dari jalanan ini kalian ketemu hotel itu ya, terus tinggal belok kiri. Nah, aku udah sampai deh hotel aku. Jadi lumayan sih jalan kaki mungkin sekitar 10 sampai 15 menitan, itu pun tergantung jalan kalian cepat atau enggak ya. Langsung ada di sebelah kiri. Tuh. Tadah. Ada love-love gitu lah ya. Temanya dia sekarang udah Christmas. Sih. Nah, terus udah gitu. Ini lucu banget ya sih, cute banget ya sih. Tuh. Ya. Jadi ini lobbynya. Ah, aku udah sampai deh sini. Merry Christmas. Lucu banget.
Wahan Kausing, Cai Cien Tai Chung.